aku mau topi itu. Mau topi untuk minta tolong. Rambut aku jelek ah. Ini mau ini gak? Apa? Nanti. Nanti ya? Aku rasa aneh. Apa? Udah makan malam belum? Nanti aku makan. Ini mau makan dulu sama? Gak mau. Kita sahur di sini ya? Gak mau. Oh, gak mau kan pakai topi guys? Karena aku aneh. Kok belum tidur? Al, belum. Masih jam 10. Nggak sih, udah mau setengah 11 sih. Alif mana? Nggak tahu, udah tidur dia. Besok ulangan? Iya, besok ulangan. Masih ulangan. Aku ingin menyukai nyanyi tau guys, tapi gak tahu sebenarnya, masih bingung. Kelas berapa sih Alia? Kelas 11, mau 12. Bentar lagi aku kelas 12. Berarti aku lulus tuh pas umur aku mau 19 ya. Tahun ini aku 18. Hari ini tuh aku ulangan sejarah peminatan, sosiologi sama seni budaya. Iya, bentar lagi kelas 12 dong. Kamu IPS? Iya, aku IPS. IPS geng. Kamu apa? Enakan IPA. Oh iya, aku gak suka fisika. Aku gak suka MTK. Aku sukanya nulis, ngapalin. Aku suka sejarah sih. Aku gak suka itu. Hey, Shimut! Shimut! No, 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 no! No, 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 no! Sini! Kamu apa aku? Kalian tuh di Panjama tuh suka unit song apa sih? Aku mau tahu dong. Kalian tuh di Panjama sukanya unit apa? Or apa? Ini suara ini ya, suara apa? Kipas guys, suara kipas bukan hujan. Set to teleport. Set to. Temo demo, iya sumpah aku suka banget sama temo demo asli. Aku tuh pengen banget kan temo demo. Tapi mungkin bukan rezeki aku di temo demo ya.
Kagami, Kagami keren banget sih. Yang keren tuh Kagami, Pajama. Pajama tuh Pajama ini. Kita lagi. Kan nyarinya motor aku jadinya bukan aku. Sebenarnya aku tahun ini 18. Iya, aku tuh dikasih lampu disco dari ke arkeologi. Hai ke arkeologi. Sini naik. Ih. Nyebelin. Apa? Kamu udah mambium. Hai. Hai, Cimut lagi minta Ayus. Namanya Cimut. Aku dia kucing kampung yang kita sayang. Karena walaupun ada Molly dan yang lain tuh dia yang paling manja. Jadi tuh kayak walaupun kucing kampung dia ngeselin. Dia suka ini berantemin Molly. Dia tuh suka banget niban. Misalnya Molly, itu kan kamu masa buntutnya kamu ke aku sih? Gak boleh. Dia habis ganti kalung, dia kalungnya warna coklat. Tunjukin kalung kamu, Moi. Apa sih? Bunyi. Emak lo ngapain? Ngantuk. Ngantuk, Meng. Ngantuk, Meng. Dia tuh bocil ini yang tau. Kalau ada suara gitu-gitu dia ikut loncat. Loncat. Dia ngantuk. Hap. Sini, Moi. Moi, Moi, Moi. Moi, 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 sini. Sini, aku gantung. Sini, sini. Moli nyamperin. Tapi tuh Molly tuh gak suka ini, gak suka digendong. Dia sukanya dielus doang. Kalau Cimut, dilempar-lempar. Gak ya, Mut. Wah, Cimutnya, canda. Bercanda. Dia ngantuk gitu loh, kayak merem mulu. Cimut suka banget tidur di keranjang. Jadi keranjang ini nih. Ini muat buat badan Cimut, sumpah. Masuk sini. Kalian suka lagu apa sih, guys? Sharing-sharing lagu ke aku. Cimut goyang-goyang dong ini. Malaikat. Cinta pergi ke sana. Kalau aku suka lagu apa ya?
Guys, mama aku tuh ini kan suka nyetel lagunya Mahalini. Terus kayak dia cuma apalnya bagian lirik itu doang. Terus kayak itu jadi terulang-ulang di otak aku. Sharum. Makasih lampu diskonnya Kak Andri. Eh, aku pasang tau Kak Andri. Tapi itu kukunya seserem itu ya. Aku copot dulu gak? Eh, susah deh. Kukunya panjang amai. Padahal kuku aku gak panjang banget. Kuku aku gak sepanjang itu. Aku gen 11. Sumpah ya, aku tuh kalau lagu aku juga apalnya ref-refnya doang tau. Aku gak tahu depannya apa. Jadi aku cuman taunya ref doang. Sering-sering SR ya Al. Insya Allah ya, soalnya banyak kegiatan jadinya. Cimut mau ngejar kaki aku dia. Sumpah ya, apa sih lagu apa mah? Apa? Lagu apa ya? Gak boleh ngomong. Cimut gemes amai. Setel lagunya deh. Coba sini pinjam. Tapi aku gak tahu nama judulnya apa ya. Ah? Bukan, mati. Kocak. Ya mana? Apa ya namanya? Apa guys namanya guys? Yang lagi viral itu sumpah itu kayak lewat di TikTok aku mulu. Iya, Pak. Coba nyanyi. Jangan-jangan ih. Jangan bercanda doang aku. Apa ya namanya? Jadi mau cari. Apa namanya nih? Sumpah ya, dulu tuh aku sering banget tau nyanyiin lagu kayak Sambalado gitu. TikTok, aku tuh dulu bikin TikTok tuh itu. Yang teng 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 teng. Emang ini ya, Bu? Iya. Oh, benar. Cie udah lulus. Abis udah lulus kamu mau apa? Aku sih kalau udah lulus apa? Kok ada suara showroom aku di sini? Aku sih mau ngapain ya? Fokus kuliah kali ya. Kerja kuliah sih, nggak tahu.
langsung ke depannya guys. Boleh nggak langsung diref? Iya. Aku nggak bisa tuh. Aku tuh sebenarnya kalau disuruh nyanyi tiba-tiba tuh aku nggak bisa. Aku malu. Oh, dia kembali. Apa tuh? Aku belum dengar. Aku nggak tahu. Astaga, kepencet-pencet. Iya. Bawa dia kembali tuh apa guys? Kalau yang tadi belum selesai ya, tapi udah aku hapus. Oh. Ini bukan. Mati lampu di mana? Refnya apaan guys? Lagu Jawa, gak ngerti tuh artinya juga. Aku pengen ngambil stage. Ngambil stage aku. Aku nggak tahu liriknya. Oh iya, ngelag kah? Guys, aku gak bisa guys. Yang tadi aja ya, kayaknya yang tadi enak deh. Sebentar. Ini iklan. Guys, aku tuh suka dengerin lagu cuma tengahnya doang. Jadi maaf ya kalau aku kalau dengerin musik nggak sampai akhir. Iya, aku juga kayak referangkan. Aku mau ngambil stitch aku ya. Tunggu sebentar. Jadi aku itu dikasih ini. Kayak blind block. Apa? Kita tebak, kita dapat yang mana? Tebak. Ini aku enggak buka tahu.
aku sih ya, menurut aku dapet yang, aku menurut aku yang biru ini sih, yang tengah. Kita buka yuk. Sudah kebuka. Aku sengaja bukanya pas mau di show ini. Kita nggak boleh lihat ininya dulu. Kita nggak boleh lihat si ininya dulu. Kita dapet yang mana? Dapet yang mana ya ini? Tapi gede banget tau. Gimana sih bukanya di sini? Wow. Ini stitch-nya. Yeay, aku dapet yang mobil. Berarti aku dapet yang mana? Oh, yang ini guys. Yang ini aku dapetnya. Makasih ya. Hah? Kayak lebih ke mobil sih. Kayak keranjang. Ini pasangnya di mana? Oh, ini ada ininya. Kita buka dulu ya. Ini tuh ada si apa sih namanya? Si ininya nih buat di sini. Bentar ya, guys. Ini tuh agak keras. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah. Ini pasang deh di sini. Cepet lagi ya. Ini keras gitu loh ini. Gimana ya? Gua minta tolong enggak? Minta tolong. Bisa deh. Kalau enggak di kamera aku gitu. Ini dulu ya. Nah. Kayak gini. Udah kan? Kayak gini. Harusnya kita oh, yang belakangnya. Yang belakangnya itu ada si bonekanya. Jadi kayak si ininya di depannya. Ini bonekanya di sini. Ini BTW dari Kak Gizi enggak sih? Makasih ya Kak Gizi. Sudah mengasih aku ini. Tapi guys, ini mana? Oh, dia pegangan depan. Oh, dia ada ininya. Wih, gemai. Gemainya, oi. Bentar ya, kita pasang dulu. Nah. Kamu diam ya di sini. Kita bawa mobilnya pergi. Jadi, jeng-jeng. Jadi. Oke. Okay.
SL-nya bentar. Aku mau ininya doang aja deh. Makasih ya. Show amai. Ini dia bisa ditempel di sini. Cuman harus ditekan. Kita tekan ya. Wah. Oh, kamu tiap minggu samori? Enggak pernah samori lagi malah. Wah, hilang bonekanya, guys. Ini aku. Gini jadinya, gemai. Wah. Jatuh dia. Terus ya, aku punya mainan itu doang. Jadi aku beli ini lucu banget kan. Aku beli ini kayak pelampung gitu. Gak tau ini apa sih. Ini pokoknya boneka, aku juga gak tau ini boneka apa. Aku bingung mau ngapain. Guys, ajarin aku agar aku kalau nyanyi di showroom gak malu. Padahal tuh aku pengen banget tahu di showroom sambil nyanyi, cuma aku malu. Aku takut tiba-tiba kayak misalnya nadanya belum pas gitu kan. Terus nanti aku malah dijadiin potongan. Terus nanti gak jadi. Soalnya aku tuh orangnya pemikir banget kan, jadi takut aja. Apa tuh? Zodiac Virgo ya? Sama kayak aku dong. Iya. Aku Virgo. Virgo geng. Kamu juga Virgo ya? Apa yang dipikir, gak tau sih, mau mikir aja anaknya. Apa sih? Sagittarius, Vi. Aku sebenarnya ya udah sih, aku ini aja sih, maksudnya kalau sama zodiak ya udah gitu, nggak kayak yang patokin zodiak gitu-gitu. Enggak suka badminton, suka banget. Kalian mendengar suara motor? Aku pengen banget tahu foto sama motor aku, terus aku posting, tapi nanti ya, tunggu saatnya. Emang ya suka badminton? Lah kamu kemana aja kak? Aku suka banget badminton kak. Diam! Diam, aku lagi showroom. Melihat Olive tidur guys. Dia bobo, malam-malam dia bobo lah. Siapa? Kepo. Kepo banget sih. Kan biar tidak pucat. Karena sebenarnya panas guys, cuma gimana ya kalau aku nyalain kipas nanti aku dibilang hujan. Hujan. Tadi aku mau di kamar aku kan, tapi
tapi di kamar aku tuh susah sinyal. Bahkan ya guys, aku tuh jadi ada kejadian kan, aku video call, abis itu sinyal aku di kamar. Terus tuh banyak banget yang langsung bilang kayak gini, udah VC-nya di ini aja deket hordeng kuning, kalau nggak tembok putih yang biasa buat SR biar sinyalnya bagus. Terus aku bilang kan kayak udah tanggung. Terus pada ngomongin gitu di roomnya kayak iya tuh sinyalnya Alia kurang bagus di kamarnya gitu-gitu. Maafin ya, kadang tuh aku ini kan, jadi video call terus kayak aku tuh bisa diem, kayak nge-freeze gitu VC aku. Soalnya guys, di kamar tuh kan maksudnya nggak panas, apalagi berjam-jam kan, jadi kayak lebih adem di kamar sebenarnya. Kepala aku udah tenggelam deh. Aku suka anime gak? Enggak. Aku gak suka anime. Kamu ngomong kedengaran tau kak? Enggak kok, enggak telat. Gak panas pakai topi, panas, cuman rambut aku juga udah lepek. Halo kan, terima kasih ya rambut diskonya. Rambut aku udah lepek juga guys. Apa? Iya tadi sore tuh aku habis lari kan, yang PM-PM aja sih. Aku gak apa-apa PM aku, aduh ini rambut aku kayak gimana ya. Aku kesel dengan rambut ini, nanti aku kayak guys, aku gak bisa, rambut aku lepek banget guys. Please rambut aku lepek banget guys. Diem gak nih kucing? Kucingnya berisik banget ya. Atau aku pakai bando ya? Iya, kucing di sini tuh banyak banget, sumpah guys, kucing kampung di rumah aku banyak banget. Bahkan tuh kadang kalau kita ngasih makan kucing aku nih, tiba-tiba ada kucing kampungnya masuk, kan nyebelin. Kita biarin aja dengan jidat lapangan bola ini ya. Poni aku nggak jelas soalnya. Anak kucingnya masih ada nggak? Enggak. Hium. Jidat aku kayak Lana ya. Tapi tuh sebenarnya kalau aslinya tuh enggak lebar, guys. Cuman kalau dari kamera ya. Kayak dari apa? Kayak dari inian doang dia apa? Gak mau. Aku merasa aneh. Please deh. Aku ambil catokan kali ya. Lama-lama aku catok juga ini nama tau. Lebih ke poninya sih guys. Kayak yang inian kan. Jadi kayak aku akan habis rapiin poni kan. Terus poni aku kayak gini. Kayak supaya asli rambut aku itu tuh gak ini kan, nggak apa, nggak lurus, rambut aku tuh kayak agak ikal gitu. Lalu nggak sih, nggak ikal juga, ikal tuh keriting kan, tapi aku nggak keriting. Aku kangen dengan
dengan lagu Glass No I Love You. Kaca berbentuk I love you. Wih, aku dapat kastil, guys. Aku dapat kastil dari Kak Javas ya. Dari Kak siapa? Sumpah aku maafin banget nih enggak ada. Dari Kak siapa, guys? Iya, betul, dari Kak Javas. Makasih Kak Javas. Aduh, aku mau ini deh, mau ambil catokan dulu ya. Kayaknya ini SR teribet yang kalian pernah lihat gak sih? Aku merasanya gitu sih. Maafin ya. Maafin ya, si Alia-Alia ini emang ribet sih. Miring. Kalian anggap aja ini tuh kayak mau pergi. Maksudnya aku mau pergi gitu lah, kayak rapi-rapi. Padahal enggak juga ya. Jadi aku di mana, guys? Alia lupa naruh mulu. Perasaan tadi di tas aku deh. Dia menghilang. Astagfirullah. Al-Azim, di mana? Capek sendiri gak sih? Aku lupa, di mana? Aku lupa, guys, maafin aku ya. Ada ulangan gak ulangan? Aku ulangan, guys, tapi ya udah. Maksudnya apa? Gak jelas. Cium. Aku nyatoknya di balik layar aja. Kucing siapa sih itu? Kucingnya super nyebelin. Please meong, kamu diem meong. Guys, kucingnya itu ada di atas genteng, jadi nggak bisa diapa-apain. Tuh, ngerti nggak sih ini poni aku tuh pendek kan, jadi kayak dia keriting. Dia keriting gitu loh, guys, si poninya ini. Mana sih? Aku gak bisa ngaca soalnya. Genteng apa loteng? Sama aja lah. Genteng atau loteng? Apa aja dah, main lah ya, walaupun nggak bagus.
Gitu, dengs. Tapi poni aku tuh beda sebelah tau guys. Soalnya tuh sebelah sini sekarang lebih pendek, sebelahnya tuh kayak lebih panjang. Bentar, aku mau nyatok. Udah lah ya, kan kita mau tidur abis ini. Kenapa harus nyatok? Jadi perasaan aku pakainya kuning, jadi pink. Gak punya playlist, lagu aja sukanya ref doang, apalagi playlist ya. Kalian gimana sih? Udah guys, gini aja. Sudah. Panas sih kayak suka selatan ya, suka kau suka, alhamdulillah. Alia ujiannya sampai kapan? Aku ujian sampai Jumat 5 hari ya kan, 5 hari kan. Aku 5 hari. Aku nungguin kamunya nyanyi apa? Nungguin aku nyanyi apa, guys? Kandrik, aduh, kandrik ini ya. Outfit pas MNG hijau kan? Iya, hijau. Aku jadi tuh bawa 3 baju kan, tapi yang aku pakai cuma 2 baju, hijau dan ungu. Jumat kau ujian? Iya ujian. Berapa mapel per hari? 3. 3 mapel, tapi tuh kalau outfit kau warna hijau apa warna biru? Hitam. Warna hitam gak sih? Ya, siapa yang sudah membeli VC? Kalau yang si tipsal-tipsal itu kita apain ya guys? Kita apain? Jadinya hijau. Jadinya ijo yang aku ke mini stage itu loh. Alia warna favoritnya apa? Aku suka warna biru, pink, ungu. Karena Alamanda ungu, aku suka ungu. Supaya itu Alamanda, siapa bilang aku suka ungu? Itu Alamanda emang parah banget sih. Dia bikin sendiri deh ya. Alamanda-alamanda itu. Mau kemana kalian? Mau es? Rame amat apehnya rame amat. Keren kan, tapi keren kok. Makasih ya Alamanda. Gimana ujiannya, lancar? Lumayan. Emang iya, itu yang ngomong Mang Eo, sinya sekarang banyak banget ya. Oh my god.
Sumpah ya, aku lihat-lihat dari kakak-kakak yang di sini itu ya, osinya nggak ada satu, pasti lebih dari satu. Kayak paling banyak tuh tiga kali ya, tiga kayaknya. Kangen ini enggak, Al? Kangennya. Boleh. Amanda suruh buka join member. Sebenarnya Amanda mau aja buka-buka join member. Tapi kalau udah masuk grup kalian harus nimbrung, enggak lah. Soalnya guys, kata adminnya waktu itu, kan aku vice sama adminnya ya. Terus adminnya bilang, pada diem-diem aja yang rame, cuma ini doang gitu. Hayo lo, berarti kalian harus di grup harus rame ya. Kalau enggak, nanti adminnya ngadu loh. Iya, kalian mau tahu nggak adminnya siapa? Aku nggak diacet, parah banget sih, parah banget nih admin. Seru bayar uang kas, tahu nih, enjoyin. Emang setiap ini uang kas mulu ya? Maksudnya selalu permasalahannya itu. Gak apa-apa, semangat ya, masih sekolah juga. Sedih belum di ACC, tau nih adminnya pada nonton guys, udah minta aja di komen-komen. Aku tepat waktu kok, bagus. Aku di kick man. Biarin, soalnya kamu ngeselin. Enggak lah, bercanda ya. Aku bercanda ya. Emang masih sekolah? Masih lah. Keren gak? Keren apa? Aku gak baca tadi. Keren apa? Doain aku. Amin. Semoga lolos ya. Min para tuh. Eh, walau mandat. Alia homeschooling. Iya, homeschooling. Bisa gak homeschooling? Mau. Bisa gak sih guys kalau dari homeschooling ke sekolah biasa lagi? Misalnya nih, aku dari sekolah biasa, aku ke homeschooling, tapi aku mau ke sekolah biasa lagi, bisa gak? Bisa gak? Sumpah, aku mau banget. Aku mau. Aku mau sekolah biasa. Karena homeschooling tuh jadi gak bisa ini tau, gak bisa, bukan gak bisa punya temen sih, lebih kayak gak ada temennya gitu loh. Tapi ya aku mikir kalau misalnya aku kuliah, aku pengen, jadi aku gak tahu sih kuliahnya kapan. Karena aku pengen menikmati masa-masa kuliah aku. Karena kan maksudnya dari SD aku emang, SD aja aku pindah-pindah. Aku pindah-pindah mulu. SD aku ya, ya udah aku punya teman SD. Supaya temen aku tuh cuma SD. Soal SMP aku COVID, jadi tuh nggak ada teman. Maksudnya bukan nggak ada teman sih, lebih kayak nggak pernah sekolah, nggak pernah masuk sekolah kan. Jadi kayak di rumah doang, jarak jauh, PJJ. Ya udah akhirnya langsung masuk lulus. Lalu aku SMA cuman semester 1 ya. Semester 2 nya aku udah pindah ke homeschool.
berasa sih guys, nggak berasa dari mana ini guys. Home schooling seru nggak bercanda, seru aja sih. Haha. Homeschool kalau ulangan gimana? Sebenarnya homeschool tuh kalau ulangan masuk sih. Jadi gini, kalau homeschooling aku tuh sebenarnya emang diharuskan, bukan diharuskan sih, maksudnya kayak kalau bisa masuk gitu kan. Tapi ya gitu. Sebenarnya homeschool aku homeschool yang ada sekolahnya, jadi tuh bisa masuk. Dan kalau bisa masuk ya masuk. Sekolahnya mana temennya? Gak ada. Makanya maunya sekolah biasa, gimana sih? Mau V-chat, tapi nana parah banget sih. Bisa kok masuk webnya pelan-pelan. Homeschool temennya Olive Mall. Iya, temen aku meong-meong doang. Hai Biu. Ada Biu guys. Biu mas bisa masuk karena Molly tidur. Biu kucing saudaraku. Awas dia kepo sama Molly. Siapa? Temennya siapa? Temennya siapa kak? Maaf banget. Temen kakak namanya siapa? Mayang sama burung. Iya, miau miau. Guys, maaf banget ya kalau yang gift yang nge-gift nggak kebaca, nggak muncul gift video aku guys. Mana guys? Aku lagi scroll gift, nggak ada gift. Siapa? Please siapa namanya siapa? Karena gift creator kak manas-manasin saja. Sumpah aku pengen banget Sunmori. Oh kak Javas, makasih ya kak Javas. Oleh pria kudanil serem banget. Kudanil gede banget. Gedean dia daripada badan aku. Alia tutor masuk JKT. Tutor masuk JKT apa ya? Percaya diri aja dulu. Bingung sih, maksudnya kayak PD aja sih dulu guys. Tapi harus siap dari segi apapun. Badan gak jadi. Maksudnya kayak udah kalian siapin dari segi apapun. Maksudnya kayak yang pasti sih gak jadi, aku takut salah gak mau. Gak jadi guys, pokoknya kalian semangat aja ya. Semangat, bisa kok. Bisa, gak ada yang gak bisa. Iya gak sih? Semua itu pasti bisa, coba aja dulu. La 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 la. Al, info kucing yang bagus apa? Semuanya bagus sih. Asal kamu pecinta kucing, apapun itu ras, ya pasti kamu sayang sama kucing kamu sih. Aku tunggu di tunggu aku di Genting Gue ya. Siap. Sip. Kucing kamu bisa salto enggak? Contohin dulu kucing kamu dulu, salto dulu bisa enggak? Baru kucing aku suruh salto. Cuma kan belum, aku mau bawa nabi dan nasional. Boleh. Es serut dengan rasa lemon ya. Makanan kesukaan Alia apa? Aku suka semua sih. Tapi aku suka yang pedes-pedes.
Makasih ya Kak Ridwan Yuda. Aku mau Vici, ah kangen sama Muara. Iya, Vici-nya nggak jadi. Vici-nya yang banyak ya, nggak bercanda. Apa guys, kalian tuh gini guys, misalkan kalian udah nge-DM, nanti kita ngomongin ini ya, tapi pas Vici tuh kalian hilang topik. Aku sering banget baca DM kalian. Terus misalnya aku di Vici ngomong kayak gini, oh tadi kakak nge-DM kayak gini-gini ya, terus dibahasnya, oh emang iya, aku DM kayak gitu ya, gitu. Ngeselin. Kayak ada guys, jadi ada kan orang nge-DM aku nanti mau marah-marah pas Vici, tapi pas Vici gak marah-marah. Enggak, bahkan bukan Vici deh, pas meet and greet deh kayaknya. Iya, pas meet and greet, terus pas meet and greet dia gak ngomong apa-apa, gimana sih? Caranya diwara gimana Mian, gimana ya? Apa sekio dong, gak tahu. Info lagu kesukaanmu, aku suka demo-demo. Aku tuh suka banget, apalagi ya, Himawari. Itu sih. Suka itu. Lagu di luar JKT aku nggak tahu, aku taunya cuma itu doang, ref-ref doang, nggak tahu. Ini tuh dari Alamanda pas ulang tahun aku ke 17. Aku lagi bikin mie mau nggak? Aku udah mie mau, aku udah makan mie. Apa pergi tak meninggalkan aku tuh. Makasih ya Kak Rama gift-nya. Kak Rama Aditya, makasih. Guys, kalian kalau motoran suka kemana? Ke Jonggol. Aku pernah tahu meet and greet sama adminnya, gak tau sih itu adminnya atau bukan ya, pokoknya ada waterbase gitu kan. Terus dia bilang kayak dia seringnya ke Sudirman, tapi kan aku nanya kan biasanya kakak nongkrongnya di mana gitu-gitu. Terus dia bilang kayak di Sudirman, tapi kalau soalnya aku kan ini kan, apa kalau pulang kegiatan kan kadang suka malam kan, terus abis itu aku sering lihat kalau motoran gitu, cuman kayak gak bisa lagi kayak gitu. Sebenernya bisa sih, cuman takut aja. Soalnya tuh kalau Samori pertama, Samori itu kan banyak fotografer gitu kan. Terus, maksudnya gak mungkin juga motor aku gak dipakein plat nomor gitu-gitu. Nah, otomatis kalau di plat nomor kejepret, terus gimana? Itu bakal ngeganggu privasi satu. Jadi kayak ya udah lebih baik gak usah gitu. Soalnya dulu aku sama Mori kayak gitu, banyak yang foto kan pasti, walaupun udah pakai masker, udah pakai helm yang full face kayak, tapi tetap aja. Ya kan? Tapi aku pengen coba deh, kalau aku kan maksudnya mau mencoba
hal baru aja, lain gitu. NRL sepi, NR tuh rawan soalnya malam kan, terus maksudnya cewek, nggak mungkin cewek, apa sih nggak mungkin cewek, maksudnya kalau cewek kalau malam itu maksudnya takut aja, apalagi bawa motor gitu gitu kan, jadi kayak gak bagus kalau NR, kecuali ada komunitasnya, jadi bareng-bareng kan rame gitu. Aku udah nggak ini soalnya, udah juga nggak main sama teman-teman motor aku, udah nggak tahu kemana pergi deh kayak. Aku nggak tahu mereka kemana sekarang karena udah nggak main udah nggak ada komunikasi juga sih, maksudnya sama Bang Jabib Al, boleh tuh kapan-kapan ya. Gak ngantuk guys, mataku ganteng. Bar up motor. Sumpah kalau di bar up tuh soalnya kan gak jadi. Motor aku pokoknya tuh masih bisa kena kode kan. Jadinya tuh kalau di bar up ini guys, suka kode. Jadinya lebih baik gak usah. Kalian tuh kan kalau dibilang ada kode pasti kalian tahu kan, so jarang kayak motor itu doang gak sih yang ada kode, aku malas makanya. Kalau kirian nggak ngaruh kan, sama aja dari kalian jarang ganti oli gitu-gitu aja itu bisa tiba-tiba kode karena sensitif motornya. Enggak, soalnya aku pernah guys, motor aku kayak ini, kayak tiba-tiba mati gitu. Aku kira karena sensor standar kan, biasanya tuh kayak karena sensor standar gitu, tapi ternyata tidak. Aku udah capek. Aku mau ini sih, aku mau ganti kopling sih sejujurnya. Kayak lebih asik kopling. Kopling kan ya? Oh jadi aneh gitu ngomongnya. Kopling. Bisa gak kopling? Bisa. Kopling gak boleh balapan guys. Ya kan? Udah tiap hari ke FX. Pegel tapi ya sih, pegelnya kalau macet sih. Enggak tahu sih berapa cc. Iya pegel. Dulu aku tuh masih belajar suka mati di jalan. Ke netralnya sih yang susah. Lampu merah terlama deh. Oh iya kak, nggak tahu. Kayaknya yang bener aku naik ini aja deh. Naik odong-odong. Kalian pernah naik odong-odong enggak? Aku dulu naik odong-odong. Aku dulu pas kelas berapa ya naik odong-odong? Lupa. Tapi naik odong-odong malu. Naik beca sambil nyanyi gak? Apa nyanyi? Masa nih ngodong-ngodong sambil nyanyi? Naik delman, dulu tuh masih banyak delman gak sih?
orang-orang ngapain. Ya kan ada lagunya. Tapi tuh lagu Odong-odong tuh ini kan. Lagu apa namanya? Lagu gak tahu. Apaan tuh? Sering sebeling gak bisa, bukan gak bisa sih, gak boleh. Kalau mau di tempat ya, J K T Y. Kalian suka Alatensi Nashipo gemes, makasih. Aku masih belajar. Soalnya Tensi Nashipo tuh bawahnya lebih lebih ke, bukan apa ya, centil ya. Dibilangnya centil sih kayaknya. Soalnya kalau Glass Novi tuh kayak lebih kayak pembawaannya gemes tapi cantik kan. Tapi kalau Tensi Nashipo itu kayak udah bukan cantik, kayak gemes, cantil gitu. Terus saya tidak bisa. Guys, sumpah ya, itu aku kayak udah bawain sebesar itu. Karena guys, kalian marah gak sih kalau aku ngomong terus aku gak lanjutin? Glass No Love You. Aku kangen Glass No I Love You. Glass No I Love You. Janji gak nangis. Aku takut. Gak takut sih. Aku takut nangis deh kalau bawain Aita Kata lagi. Kemarin aku yang pakai baju Wata versus Man Gil. Wih, makasih ya. Aku nangis setiap berat soalnya. Ini siapa? Siapa ya? Aku juga gak tahu aku siapa. Kalian udah mau bobo kah? Aku bukan Jackson ya, mas. Cerita pengalaman horor. Kalau horor nanti aja lah. Kalau malam-malam nggak boleh horor. Gak, aku baru selesai kerja. Wah, semangat ya kerjanya. Aku mau ada di Bendeskir, emang kita gak tau aku pun nonton sih. Jangan lupa nonton ya, udah keluar tuh. Jangan lupa lihat YouTube-nya JKT48. Enggak, aku enggak takutan. Cuman mama aku tuh ngomelin aku kalau misalnya malam-malam aku nonton horor atau lagi cerita horor. Begitu, karena aku waktu AFR tuh aku nonton horor kan. Terus gitu. Terus mama aku makanya setiap aku AFR nih, pas mama aku bilang, "Kak, awas ya kamu nonton horor." Soalnya kalau di luar kan nggak tahu kan, maksudnya kayak ada apa gitu kan, nggak tahu. Kita coba speak apa sih? Coba kita pura-pura bondol.
Wih deh, kita bondol. Kita jadi bondol. Kenapa gak boleh? Karena tempat tuh kayak ada yang sensitif kan, jadi kita gak boleh. No. No, no, no. I have to work. Enggak sih. Tapi suka bondol gak? Suka, suka bondol. Eh apa sih? Suka horror gak? Suka bondol. Suka. Suka horror kok. Maaf ya. Ngomong tuh jam setengah. Terus gimana ngomongnya? Ngomongnya bagaimana? Basket or futsal? Basket. Basket lah. Kapan-kapan bondol? Nanti 30 tahun lagi. Pantas. Sip. Aku bisanya futsal, eh. Aku juga gak bisa basket kan, aku disuruh pilih doang. Aku pilih lah. Aku bisa main tenis, gak bisa. Gak tahu sih. Gak boleh bilang gak bisa, karena belum dicoba. Susah tenis, oh iya. Aku mau golf, sumpah aku mau main golf. I need golf. Sebenernya aku juga Ali mau lihat aja, kamu dulu aja, kecil ya. Emang bisa, bisa. Kalau belajar bisa. Ajarin cara main golf. Lah aku aja nggak pernah. Makanya aku bilang aku mau. Aku juga nggak pernah. Bisa renang, Al, bisa. Berenang gaya bebas. Syarat masuk JKT harus bisa MTK. Aduh, pertanyaan macam mana nih ya? Gaya batu juga. Gaya batu gimana ya? Makasih ya Kak Javas. Aku mau bacain GIF. Mau bacain live. Apa sih? Ranking. Guys, maaf ya, otak aku kayak udah kemana. Otak aku udah muter-muter nih. Maaf ya kalau aku sudah gak terlalu nyambung karena aku mau bobo. Kalian percaya kan aku tidur. Aku mau baca live ranking dari nomor 13. 13 ada Kak Ucil, terima kasih banyak Kak Ucil. Kak 12 ada Kak Ipang, terima kasih banyak Kak Ipang. Kak 11 ada Kak Nay, makasih Kak Nay. Ustazah aku. Kak 10 ada Kak Andre Ibrahim, makasih Kak Andre. Kak 9 ada Kak Arkeologi, terima kasih Kak Arkeologi. Kak 8 ada Kak Kirulnya Alia, terima kasih Kak Kirul. Ketujuh Kak ada apa sih? Ketujuh ada Kak Aris Mans, terima kasih Kak Aris. Kenam ada Kak Nigel, hai Kak Nigel, makasih ya Kak Nigel.
Kelima ada Kak Dandi Ombuls. Terima kasih Kak Dandi. Keempat ada Kak Andri A. Terima kasih Kak Andri A. Makasih ya. Ketiga ada Kak Ritwan Yuda. Terima kasih Kak Ritwan. Kedua ada Kak Rama Aditya. Terima kasih Kak Rama. Kesatu ada Kak Zafas Excel. Terima kasih Kak Zafas. Kalian jangan lupa bobo ya, besok masih ada kegiatan tiap hari. Maksudnya semangat terus hari-harinya. Pokoknya kalau aku bisa SR, aku SR. Kayak gitu. Aku mau nanya deh, sebelum aku menutup ini, kalian tuh kayak kalau misal untuk mengingat aku, kalian ingat apa? Kayak misalnya dari Jiko, berarti pelangi. Apa? Kalian ingatnya apa? Suara aku kenapa? Sejak kapan aku dangdut deh? Suka jengkol, hih, emang. Oke deh, makasih ya, bye bye. Maksudnya suka ngomong setengah-setengah. Emang iya sih, maaf banget ya. Kita ngapain ya, bentar. Kita pause guys. Gak mau ulang. Okay. Makasih ya today. Makasih ya sudah menemani aku hari ini. Pokoknya makasih. Bye bye, love you so much guys. See you next time.